Ada rangkuman Floria Diraja Putrajaya 2015 yang berlangsung di Putrajaya baru-baru ini. Pagi-pagi ni kita nak tanya para penonton ya. Adakah kita melihat dunia itu sebagai suatu yang banyak sumber ataupun suatu yang tak cukup sumber? Kalau banyak sumber ni macam tak apalah, rezeki ada untuk semua orang, kita boleh usaha. Kalau tak cukup, sentiasa tak cukup. Ada je duit short lah segala benda kan. Cik Kim ingat bagaimana? Abundance ke scarcity? Banyak ke kurang? Abundance eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam selamat pagi hari ini dan pasti anda berada di luar sana tertanya-tanya apakah tajuk yang kita nak bincangkan? Abundance atau bagaimana? Sebab tu kalau the law of abundance ni melempah ruah sebenarnya. Dan kita nak tengok topik kita memandang erti sebenar rezeki. Sebab orang kata rezeki ni daripada duit aja. Sekarang ni, what mental penuh. Sebab ramai yang short dekat sini. Sebabnya short dekat duit. Duit. Dalam mulut dia tiap-tiap hari duit. Tak cukup. Semakin kita sebut tak cukup, semakin tu tak cukup. Kata-kata tu sebuah doa. Memana erti rezeki? Kita tengok gambar ni mungkin kita tahu dah. Kita lihat apa ni, seekor kubur. Mungkin mak dia atau ayah dia memberikan makanan. Satu, dua, tiga, empat. Ada berapa orang? Empat ekor tu. Banyak. Namun dia tahu macam mana apa ni, haiwan ini memanai rezeki pada diri dia. Ayuh kita lihat di bahagian sini. Okey, sini isikan. Tahu apakah pentingnya memanai rezeki pada diri? Pada diri, pandai. Okey. Pada diri, diri sendiri. Ada orang kadang-kadang dia tak reti nak memanai rezeki pada diri sendiri. Yang kedua, sedar kewujudan peluang. Tuan Papa yang rahmat Allah sekalian, cuba jawab. Pulangan tak juga. Entah saya. Pelbagai. Pelbagai. Main tembak sekali betul. Main tembak je. Okeylah, tak ada masalah. Okey, sedar kewujudan pelbagai jenis rezeki. Rezeki. Di sekeliling kita banyak sumber kat Malaysia ni. Teknik menyebut rezeki hadir. Banyak teknik, cara macam mana, spiritual ke, physical, whatever it is. Dan kita bercakap pun, dan kita berfikir pun, sama juga mengundang satu rezeki. Cik Kim, kadang-kadang orang lupa, badan sihat pun rezeki juga sebenarnya. Ya benar, badan sihat pun rezeki, tuan-tuan perempuan. Pernah ke, satu ketika kita rasa sakit badan, kita sebut, Ya Allah, Ya Tuhan. Terima kasih Ya Allah, terima kasih wahai Tuhan, kerana engkau memberikan kesakitan itu pada kepalaku. Dek, kerana kesakitan kepalaku inilah menyebabkan aku hampir pada dirimu. Ramai orang terbabas dan terlupa. Dia kata, kenapa aku, tak orang lain. Elak daripada menyoali sendiri dengan perkataan, kenapa? Soal dengan sendiri, bagaimana Tuhan bagi kesihatan itu, kita olah dengan baik. Dan kita lihat. Okey. Apa itu rezeki? Ya, Ivan. Saya tak tahu konsep rezeki dalam agama Islam ataupun saya sendiri juga percaya konsep rezeki ni. Rezeki itu diberikan kepada siapa sahaja. Rezeki pada saya mungkin juga berbentuk kebendaan, waringgit. Kesihatan. Dan untuk meneruskan kesinambungan hidup saya dan keluarga saya, itu dalam pemahaman saya. Dalam pemahaman Iban adalah rezeki itu adalah bentuk kebendaan. Okey, dalam pemahaman Zaleha? Tipulah kalau tak kata kebendaan kan, dah namanya pun rezeki. Tapi mungkin juga berkait dengan kesihatan. Kebahagiaan. Duit banyak pun, rumah tangga berkocak pun. Tapi orang lupa. Jadi duit saja. So kadang-kadang lupa, bercegah-berai sebagainya. Orang tak nampak tu. Rezeki ni kalau kita tengok cukup luas. Apa saja yang kita terima pada hari ini, ianya adalah sebuah rezeki. Tuhan bagi apa, kita akan cerita nanti, rezeki 13 minggu yang kita tak sedar. 13 minggu tu ada satu kes tu, 13 minggu. Saya sendiri tak sedar benda tu ada di dalam kantung isteri saya. Okey, itu. Baik.
Apa saja yang Tuhan bagi pada kita, semuanya rezeki. Kira-kiralah dari bentuk duit ke atau bagaimana. Dan kita lihat, jenis-jenis rezeki banyak. Pertama, orang sekarang ni serabut berkaitan, kalau tengok Facebook apa semua, lalas saya padam Facebook sekarang. Sebab serabut sangat dalam tu. Rezeki, dia cerita bab duit. Banyak bab duit ni. Jenis-jenis rezeki ada bab dari segi keuangan. Ada dari sudut kesihatan. Kebahagiaan. Tengok. Macam yang berlaku dekat gempa bumi baru ni, ada orang kata macam-macam lah. Orang upload dekat Facebook macam-macam apa gambar dan sebagainya. Tapi saya tolong tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jika anda dapat maklumat-maklumat tu, elak daripada upload. Kerana sebenarnya dia mencetuskan rasa satu ketidaksenangan emosi pada orang lain. Khususnya pada keluarga mangsa. Kerana kena jaga benda-benda yang kita update ni, dia ada kaitan dengan terhijabnya kita punya rezeki. Rezeki baru nak datang, tiba-tiba pagi kita dah tengok cerita-cerita yang tak elok. Ataupun kita ulang-ulang ayat yang sama tiap-tiap hari. Apa jadi? Tahan ke kalau diulang-ulang benda yang sama tiap-tiap hari? Otak merakam. Bila otak rakam dia, dia akan rasa terlindung. Rezeki baru nak turun ni. Sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, rezekiku, ya Allah. Hari ni, bila aku pergi kerja, ya Allah, wahai Tuhan, Engkau rahmatilah, berikan keberkatan, kesihatan pada tubuh badanku, pemikiranku, perasaanku, mulutku, bila aku bercakap ni, sebuah rezeki. Mulut juga sebuah rezeki. Kalau tak adalah persatuan mengumpat sedunia ni, masalah ni. Dalam organisasi dan sebagainya. Tuan-tuan yang rahmat Allah, please, jaga rezeki masing-masing kerana Tuhan nak bagi pada kita, kita terima dengan seadanya. Nak ambil balik pun boleh juga sebenarnya. Tuhan boleh ambil bila-bila masa. Sekejap je, sekejap datang. Kadang-kadang, cek baru nak sampai ke kita. Cek baru nak sampai, contoh. Cek baru nak sampai ke kita. Tiba-tiba tak sampai. Bila tak sampai, itu bukan rezeki kita lagi. Tapi tiba-tiba, baru sampai apa kita, baru itu rezeki. Cik Kui, ada yang bersyukur apabila menerima rezeki. Tapi selalunya lazim berlaku kebanyakan daripada kita merungut tentang rezeki. Betul. Dia macam ni. Pertama, jika kita merungut, rezeki. Semakin kita merungut, semakin itu kita merungut. Ini merungut bab rezeki, semakin itu rezeki kita terhapus secara automatik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Jika orang tu bersyukur, Tuhan tambah lagi banyak pada kita. Tak kisah. Rezeki tu kadang-kadang berupa kebendaan, material dan sebagainya. Nampak depan mata. Kadang-kadang benda yang tak nampak pun tuan-tuan puan-puan adalah juga rezeki. Nak tahu bagaimana benda yang tak nampak tu rezeki? Kita sambung sebentar nanti. Sebelum kita berhenti untuk semasa 9 pada pukul 9 pagi nanti, satu soalan penutup sebelum kita sambung nanti kepada Cik Kim. Rezeki dan keberkatan ni dia punya saling kait tu begitu rapat, Cik Kim. Benar. Jadi kita akan perincikan selepas ini. Kadang-kadang cakap dapat rezeki tapi tak berkat, hilang balik. Okey, di tangan saya ada buku mini mudahnya menjemput rezeki. Memang kena sekali dengan apa yang kita bincangkan awal tadi bersama Cik Kim. Cik Kim, kalau tadi sebelum tu kita cakap tentang keberkatan dan juga rezeki kan. Kadang-kadang ada orang gaji RM10,000 tak cukup-cukup juga duitnya. Ada orang yang gaji RM1,500 elok aman hidup dia. Benar. Baik. Kita tengok lagi kat sini kepentingan. First thing first, kita tengok apa kepentingan rezeki pada kita. Apakah kelangsungan hidup? Nak hidup. Nak makan, nak bayar rumah. Nak hidup. Lagi, Aiban, apa kepentingannya? Nak sara keluarga. Rezeki. Untuk sara keluarga ya. Sara keluarga. Dia antara keberkatan dengan rezeki ni memang ada kaitan. Dia macam ni lah. Kalau suami isteri, kita dah berkahwin contoh. Suami isteri. Tiba-tiba ada kesempitan kalangan dalam keluarga kita ada kesempitan keuangan contoh. Atau apa jenis kesempitan sekalipun. Tiba-tiba si suami memhulurkan sedikit rezekinya pada keluarga sebelahnya. Tapi tiba-tiba ada pasangan kita pula yang kata, asyik-asyik melebihkan sebelah sana je. Asyik-asyik melebihkan sebelah sana je. Tuan-tuan, start kita sebut lebihkan sana, lebihkan kanan, lebihkan kiri. Start itu habis keberkatan. Jangan buat main. Sebab ni pengalaman saya sendiri, bila saya berdepan dengan situasi yang agak getir, saya beritahu, wahai Tuhan, Kau berikan kekuatan pada aku. Wahai Tuhan, beri kekuatan pada aku untuk menghadapi cabaran-cabaran ini. Ya Allah, wahai Tuhan, berikan kekuatan. Maka sedikit kita sumbang itu menjadi keberkatan. Dan
Bagaimana dikatakan keberkatan Zulaikha satu hari lepas saya sebelum saya solat solat Isyak waktu tu pukul 8:31 saya ingat lagi seorang hamba Allah Yahoo Messenger pada saya, dia kata, "Cik Kim," dia kata, "apakah tuan ingin memiliki buku yang ribu-ribu punya buku yang mana buku tu NLP dan hipnosis, pelbagai jenis buku." Saya pun terkejut, Masya Allah, dan saya syukur. Dan saya cakap, saya akan balas lepas daripada solat. Lepas solat, saya beritahu, okay, saya ready, sebab itu semua law of bundle. Law of bundle orang nak bagi, kita ambil. Sebab dalam mission, personal mission statement saya, ada 30 yang saya catatkan dan Alhamdulillah ada 10 yang sudah menuju apa yang kita nak. Keberkatannya. Bila sampai tu, saya bertanya dengan orang tu, memang, boleh kata saya bawa dengan kawan saya tu satu kereta, kereta istimewa kalau saya bawa, separuh kereta tu memang buku yang satu rak, dua rak buku memang dalam lambak dalam tu. Berbagai jenis. Rupanya, rezeki ni bukan setakat daripada duit dia. Rezeki ni Tuhan bagi dari sudut ilmu. Ilmu juga sebuah rezeki. Sebab tu kalau kita connect betul dengan keberkatan, "Wahai Tuhan, berkati usahaku pada hari ini, bila aku bekerja, niat ini dengan ini ada saling kait mengait." Ya. Kalau kita memberi lagi murah rezeki kita, Cik Kim. Macam mana? Kalau kita memberi lagi murah rezeki kita, itu yang saya faham selalu dikongsikan rakan-rakan pejabat. Kalau ada masanya mungkin kita datang ke pejabat, kita bungkus pisang goreng dan letakkan untuk berkongsi dengan kawan-kawan. Kata dia, murah rezeki. Benar, memang betul. Ya. Kita akan sambung nanti kisah RM48 minggu depan. RM48 pula? Jadi 13 minggu. Ya, 13 minggu ni lah. 13 minggu ni, ni apa satu kisah juga. Sebab itu kena pada saya sendirilah. Sebab waktu tu dah 9 tahun. Anak saya pun dah besar 9 tahun. So isteri kadang-kadang dia bercakap, "Bila lah nak tambah, bila nak tambah, bila nak tambah." So saya cakap, "Awak jangan risau, relax." Saya temukan dia dengan seorang pakar psikologi, okay, pakar hipnoterapi. Dan dia 3 jam je, dia godeh kepala isteri saya, tiba-tiba isteri menangis. Rupanya dia stres. Lah saya nak beritahu bahawa, selepas apa berlaku, dah selesai ilmu-ilmu stres ni, selesai dia, akhirnya apa berlaku, Ivan dengan Zulaikha, para penonton sekalian. Tiba-tiba satu hari, isteri saya datang ketuk pintu kat pejabat saya. Dia duduk depan saya, dia nangis. Apa hal? Rupanya dia balik daripada klinik. Dia pun tak tahu rupanya dalam perut itu sudah ada satu lagi rezeki. 13 minggu. 13 minggu. So, 13 minggu. Saya pun terbuntang-buntang untuk betul tak betul ni. Bila saya fikir, bila ni akhir ni? Lah dia kata, "Ya Allah, saya solat bersama dengan isteri saya dan beritahu, 'Wahai Tuhan, kau telah makbulkan apa yang isteri ku minta.'" Jadi seorang suami, hormat isteri. Jangan pukul-pukul dia, tuan-tuan. Ni dari hati, bila kita bercakap dengan isteri, biar dari hati dan tangan ini, kaki, jaga-jaga. Sebab keberkatan itu daripada Tuhan dan kita kembali juga kepada Tuhan satu hari nanti. Suami kena dengar, isteri juga kena hormat suami, suami juga kena hormat isteri. Barulah berkat rezeki Ivan. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan nanti. Itu 48 pula? 48. 48. Apa misteri 48? Kita bincangkan tadi pasal punca rezeki ni mungkin menjadi konflik kepada keluarga. Ada yang kita sebutkan tadi, adik-beradik pun bergaduh. Ke mahkamah dan sebagainya disebabkan ada harta. Dan ini semua dikaitkan dengan rezeki. Semuanya berkaitan dengan rezeki. Dia rezeki datang dari mulut kita. Kalau kita mulut kita tak jaga, habis. Tuhan tu maha mendengar dan mengetahui. Dia tahu di manakah rezekinya. Sebab tu saya nak membacakan sikit. Ada orang yang memang mempercayai rezeki itu dari Tuhan. Namun melihat caranya berusaha, Tuhan dijadikan nombor dua pula. Sebab tu ayatnya, rezeki itu dari Tuhan, maka usaha. Atau rezeki itu diusahakan baru Tuhan. Ada orang ambil ayat kedua, usaha dulu baru Tuhan, habis. Sebab tu kita, Tuhan dulu kita utamakan, baru rezeki yang kedua. Sebab tu kalau orang tanya pada saya, "Cik Kim, Cik Kim berniaga untuk apa?" Saya berniaga pertama untuk tambah nilai diri sendiri, keluarga dan orang sekeliling. Kedua, barulah duit nombor dua. Kalau kita katakan jadi duit nombor satu, orang nombor dua, habis. Habis, alignment lari. Alignment lari lah. Ya, terima kasih, Cik Kim.